mungkin di permulaan ni, bagaimana Datuk melihat kepimpinan yang berlaku pada hari ini, politik di tanah air ini? Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Fadli. Beliau memang telah saya kenali begitu lama, mempunyai dasar kepimpinan yang sangat mesra akar umbi dan memahami kehendak rakyat. Beliau diangkat sebagai Perdana Menteri ketika negara melalui satu era yang sangat mencabar, tidak pernah dilihat di mana-mana di dalam era dunia dan global. Jadi cabaran-cabaran beliau saya lihat akan menguji segala kepimpinan dan juga segala pengalaman yang beliau telah kedok selama ini semenjak beliau menjadi di peringkat universiti. Saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 akan dapat melaksanakan tugas beliau dengan sokongan yang kuat dari sahabat-sahabat di dalam parti dan juga di dalam komponen-komponen yang ada dalam kerajaan. Saya yakin juga yang PM ke-9 mempunyai visi dan misi beliau sendiri. Kita tunggu dan lihat ketika ia unfold as you go along, insyaAllah. Saya yakin. Mungkin salah satu agensi penting kepada rakyat yang jarang-jarang ditonjolkan mungkin dalam media sosial, media massa dan sebagainya, iaitu agensi pengurusan bencana negara, iaitu NADMA. Boleh mungkin Datuk berikan sedikit, oleh kerana kita kini berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang telah pun berlarutan lebih setahun lebih, nak masuk 2 tahun ni. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit mengenai peranan NADMA. NADMA menguruskan bencana negara. Ia diwujudkan setelah berlakunya tragedi Highland Towers. Banyak perkara yang NADMA telah buat. Malah saya rasa mereka lebih visible sekarang daripada dulu. Ia tidak mempunyai apa-apa rangkaian di peringkat negeri dan juga daerah. Jadi di situlah masuknya APM, Angkatan Pertahanan Awam, bekerja sama dengan NADMA untuk menguruskan bencana ini. NADMA mempunyai peranan yang sangat besar ketika ini, bukan hanya pada pandemik dan juga tetapi juga apa saja bencana yang akan berlaku di negara ini. Sekarang kita akan menghadapi musim monsun sudah ada usaha-usaha di peringkat NADMA untuk menguruskan bencana itu pula. So we have the pandemic and kita akan juga ada monsun. NADMA akan diuji begitu kuat sekali ketika terpaksa menguruskan kedua-dua bencana ini secara serentak. NADMA mempunyai peruntukan tertentu untuk disalurkan sampai ke peringkat daerah. Tapi dalam masa yang sama, NADMA juga mempunyai usaha-usaha pampasan yang diberi pada victim atau pemangsa. Macam kalau kita kena kuarantin atau sakit COVID, kita dapat RM100 sehari selama 14 hari. Dan kalau berlaku kematian akibat COVID, one off RM5,000 diberi. Dan rumah-rumah yang ataupun harta yang rosak juga diuruskan oleh NADMA mengikut bancian yang dibuat di peringkat daerah. Jadi mereka juga berusaha dengan menggunakan segala capaian ataupun dapatan yang mereka dapat daripada kajian-kajian yang dibuat di peringkat universiti dan juga usaha-usaha mereka berangkai sampai ke peringkat antarabangsa. Tadi Datuk ada sebut mengenai monsun yang kita tahu setiap tahun mungkin dalam 10 akan tiba. Seperti yang berlaku di yang Kedah baru-baru ini mungkin. Ya, itu sebenarnya tidak dijangka. Ramai yang mengasakan ianya tidak jangka. Tapi saya pasti ura-ura ataupun orang kata dia punya direction ataupun indikator-indikator itu sudah ada di peringkat pusat, iaitu di NADMA, di mana
mereka boleh membaca bencana ini untuk sampai, tetapi kita tidak tahu gravity atau betapa hebatnya bencana tersebut. Jadi NADMA sentiasa ada di bawah untuk menguruskan perkara ini, tetapi ia memerlukan kerjasama daripada semua agensi. Jadi kita, itu satu bencana yang saya anggap sangat-sangat besar ya, di sebab kepala air itu memang banyak perkara yang mustahil, dan ia melibatkan lumpur yang banyak. Jadi itu satu lagi kaedah di bawah NADMA yang mungkin memerlukan pendekatan baru yang kita kena fikirkan juga. Bukan setakat air biasa, ia melibatkan lumpur yang amat banyak. Baik, Dato' Al, setelah 18 bulan menjadi timbalan menteri yang mengawasi perjalanan NADMA, apakah idea atau perancangan yang mungkin Dato' akan kemukakan kepada menteri baru bagi meningkatkan kualiti NADMA? Saya pasti Yang Mahu Menteri mempunyai idea-idea yang bernas dan pandangan beliau sendiri. Tapi saya juga akan bersama-sama dengan Yang Mahu Menteri untuk beri pandangan yang saya dapat setelah 18 bulan menjadi Timbalan Menteri di sini. Di atas usaha Yang Mahu Menteri selama ini, di dalam pentadbiran yang begitu lama, saya lihat Yang Mahu Menteri mempunyai visi dan misi yang sangat kehadapan dan juga mengambil kira kebajikan anggota-anggota yang ada di barisan hadapan. Dan kita akan menggunakan banyak kepakaran untuk memastikan bencana-bencana ini dapat kita jangka lebih awal, dalam masa yang sama bersedia. Walaupun tidak ada bencana, kita akan juga berusaha untuk memastikan sampainya bencana nanti kita sudah bersedia. Saya rasa itu antara perkara yang saya bersama Menteri setuju untuk menghadapi perkara-perkara berkaitan NADMA. Selain daripada NADMA, Datuk, salah satu agensi yang tidak kurang penting di bawah tugas-tugas khas Jabatan Perdana Menteri iaitu teraju. Jadi malangnya dalam waktu pandemik ini, teraju dilihat tidak seperti tidak berupaya memulihkan agenda Bumi Putra, malahan teraju seolah dikatakan hilang taring selepas kejatuhan Barisan Nasional. Adakah dakwaan ini benar, Datuk? Teraju adalah satu agensi memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Ketika PH dulu, ia menjadi tidak berapa aktif. Sekarang, usaha semenjak diambil alih oleh Tan Sri Mahyudin Yassin sebelum ini dan insyaAllah PM ke-9, usaha memperkasakan teraju telah mengambil satu paradigm shift ataupun peningkatan yang lebih besar. Kita mesti kita harus menerima bahawa ekonomi telah somehow sangat slow down ketika pandemik ini, dan ia sikit sebanyak telah juga mengakibatkan teraju bersama-sama dalam keadaan itu. Sekarang kita semua bermula daripada permulaan kosong. Jadi penekanan-penekanan harus dibuat di mana banyak usaha-usaha Bumi Putra yang telah terberhenti, telah terbengkalai, harus dilihat semula. That means we betul-betul mesti sampai ke peringkat akar umbi yang melibatkan ekonomi Bumi Putra yang asas. Memang kita boleh fikir pasal perkara-perkara yang besar. Teraju memang dibina ataupun ditubuhkan untuk membuat perkara-perkara begitu untuk Bumi Putra. Tetapi saya yakin ia mesti terdahulu dirasai di peringkat akar umbi. Jadi apa saja usaha teraju ke hadapan, ia mesti mengambil kira the man on the street ataupun setiap Bumi Putra yang ada terlibat dalam rangkaian dan jalinan ekonomi Bumi Putra di dalam satu-satu sektor.